Tapi sampai sekarang lihat siapa ya? Gak mencium si super mega bintang, super duper mega bintang ulala. Belum mencium aroma bintang di sini. Belum mencium aroma bintang, ada yang buktinya. Gue outfit gue keren kan? Outfit ini banget nih, atlet badminton. Oh, itu dia datang, bintang kita. Aduh. Aduh. Oh, penonton. Kayaknya enggak main deh, ya. Ya Allah. Kenapa sih? Kenapa sesak? Baru naik tangga udah pucet, guys. Udah pucet. Oh, gigi ada yang baru, ada yang baru. Ada yang baru, coba liatin dong. Gemeser, aku mau kenalin ya. Siapa tuh? Di geng kita. Ada yang baru ya? Kita punya teman baru. Namanya Rizky. Say hi. Dia gue ekspor dari Kupang. Oh, jauh banget Kupang. Iya. Dan dia berangkat kemarin. Baru sampai hari ini. Buat ngajarin Neva ini. Iya, dia berenang. Iya, dari Kupang ke sini ya. Kalau kalian tahu ya, aku tuh anaknya olahraga banget. Enggak, kenapa sih kalau ngomong bibir harus dikecap dulu gitu, sekarang kenapa? Aku tuh, ini gue jujur emang antara dagu sama bibir, say. Bodyguard. Oh, ada bodyguard baru lagi. Bodyguard baru lagi. Bodyguard aku yang kedua. Siapa Idan namanya? Idan. Idan. Sampai kan, naik tangga kan. Idan ini atlet, lompat. Galah. Oh, lompat galah. Iya. Kalau ibu? Kalau saya udang galah. Cuman kan di Jakarta ini lagi sering hujan ya. Jadi aku tuh minta temenin sama woco-woco ini supaya kayak takut. Cowok? Iya, cowok. Takut karena kan jalannya licin. Oh. Ya, gitu. Gimana? Kuat gak megangin Kak Igun? Kuat, kuat. Kuat, kuat. Kuat, kuat. Kuat. Kuat lah. Kuat lah. Waduh. Jadi di butik ini guys, di butik ini kan pada malas olahraga. Sedangkan aku tuh kan orangnya, anaknya olahraga banget. Jadi aku tuh kayak kasih motivasi buat anak-anak butik biar olahraga. Termasuk tim YouTube harus olahraga ya? Tim YouTube harus olahraga. Seru. Ya. Tapi ibu kok belum ganti baju? Ini outfitnya? Saya ya begini aja udah. Oh, atlet emang gitu ya, kan? Karena rencananya abis ini mau nasi uduk. Kok cuma satu lapangan sih? Emang semuanya ibu? Rakyat kan juga baru mau main, Bu. Harusnya di booking semuanya. Oh gini. Mega bintang gitu ya? Kok ini ada bukunya sih? Mbak, bukannya pesan dua? Satu masih belum kosong. Ini sampai jam 8 nih, Pak. Hah? Yang ini sampai jam 8. Sama lagi dong. Ya, gua kan harus ikut lomba. Oh. Lomba apa sih? Bentar, jelas, coba tunjukin ototnya. Atlet. Ini atau lagi? Coba. Atlet ada, juga ada. Maaf, yang ini? Coba. Akang gendang. Pemaju. Pemundur. Pemaju. Pemundur. Pemundur. Cewek itu sekarang kalau ngeliat cowok bukan dari bentuk badannya, yang penting bukan dari tampangnya, dari dompet. Oh, Snoop Dogg.
ada yang patah tuh di belakang. Aduh. Ada yang patah. Saya bercanda, tapi untuk cewek-cewek coba dipikirin lagi. Nah, coba dipikirin lagi, itu benar ya. Iya. Cowok sekarang, ya, kalau nggak cakep, cuma dua isu. Kalau nggak punya duit, kedua homo. Udah cewek makin susah nyari. Sekarang nih gadun. Abi! Bercanda mainnya, pada bercanda. Pikir bisa banget ya. Kan gue rencananya mau main bulu tangkis. Dia nggak naikin baju olahraga. Bikin neck pitam ya. Udah. Baru. Gak jadi deh. Baru gue mau ngontor ya. Mas, semangat ya. Aku kasih semangat buat kamu ya. Ya udah, pokoknya kamu sehat ya. Kau gak? Gak kenal. Ini baju yang buat ini dipakai. Baju apa? Ini. Bisa main. Ayo lo. Coba buka bajunya. Coba buka bajunya pakai. Buka bajunya. Aurat laki tadi udah ke. Oh, enggak, woi, Sparta. Tunjukin dong kotak-kotaknya. Apa sih dah? Dan. Maaf, ini baju apa spray ya? Wah. Oke, Kak Igun juga mau ganti baju dong. Oh, enggak dong. Rapper ya, gimana coba gini dong? Dan, oh gini dong. Oh, buru. Ini baju apa daftar sarwenda? Kita harus mengatasi kayak olahraga. Jadi jangan pikirnya doang yang digedein. Astagfirullahaladzim mulutnya. Olahraga dong. Bilang kayak olahraga. Apa aja doang digedein? Jangan pikir doang yang digedein. Sedih banget. Ayo nih Pak, buktikan. Kok males? Ya. Masa jadi cheerleaders doang? Itu gak bisa cuma bertiga dong. Masuk. Ini duduk aja nih. Oh jadi cheerleaders aja ya dari sini ya, support. Tadi gua tuh kan ketemu Rosa, katanya main badminton bahaya. Hah? Yang bahaya kelutut kan gak heboh mainnya. Jadi gak ikut nih Neva. Jadi kan niatnya orang tuh kalau misalnya mau olahraga kalau udah ada niat itu biasanya bisa kejadian kurus dengan niat aja. Di sini nasi uduk gak sih? Oh jadi wasit aja kali. Jadi wasit ya. Dipukul, mana ada orang main badminton lo pegang. Kenapa dia? Masa gitu bolanya ditangkap. Kurang capek ya? Kecapean. Dia baru landing dari Jepang. Jam berapa tadi? Jam 20. Enggak berangkatnya deh. Berangkatnya jam 5 pagi subuh. Nah, ini bakal jadi proyek apa sih kira-kira nih? Ada dua orang ini nih. Jadi, kan aku kemarin kan ada Aura sama Bella. Nah, aku pengen coba kalau aku mengolah pria, kira-kira bisa atau enggak. Jadi ini lagi banyak berdiskusi. Kita lihat aja.
kita belum sempat ngobrol ya hari ini ya. Jadi nyampe langsung sibuk tadi. Langsung sibuk. Daripada dia kan berprestasi, ya kan, dan ada peluang juga. Jadi buat aku nggak menutup kemungkinan lah kalau di Jakarta kira-kira bakal berkarir gitu. Tapi malam hari ini kira-kira jadi nggak sih olahraganya yang ini nih? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Kan yang ngajakin olahraga sih itu pagi-pagi. Oh kenapa ini? Pecah implannya? Apa gimana? Kurang aja. Kurang aja. Oh, bercanda. Oh, udah ya balik ah. Waduh kok balik? Keringat juga belum. Satu semes bisa kali. Masa es tuh rame abis ini? Nggak, Mas Abi sini, Mas Abi. Bi, masa es tuh rame abis ini, Bi? Ini Mas Abi. Halo. Pegawai baru di dunia Mega Bintang. Road manager aku yang baru. Road manager yang baru. Karena kemarin udah gak punya asisten, jadi akhirnya sekarang memutuskan untuk punya asisten lagi. Jadi callingan-callingan bisa? Callingan-callingan ke Mas Abi. Mau asistennya kemana? Bandel deh. Bandel. Yo, udah megang raket. Oh, udah megang raket. Ayo, 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 ayo. Yo, yo, yo. Masuk, ayo. Oh, main gitar. Satria bergitar. Tolong kosongin. Ayo dong, ditarik dong, ditarik. Ayo ditarik, ditarik, ayo. Ayo ditarik dong, ditarik dia maunya. Ayo deh, ayo deh, ayo deh. Ayo, ayo, tuh. Jago loh, dia pernah main. Jago. Reva, Reva, gini dong, smash dong, coba smash. Nih, udah mulai buka tribut nih. Oh my god! Wow! Saya di daripada lihat ya. Angin-angin. Hampir 24 juta nih. Hampir 24 juta kecemes. Keren.
banget nih ah. Hampir aja. Ya udah harus sudahan deh. Karena kenapa udah menghampiri buka. Pak, tadi gimana? Mas Ivan mainnya, Pak. Mas Ivan semangatnya tinggi. Jago ya? Jago. Jago ternyata. Jago mantap. Cuman perut itu dikurangin. Iya, yeah. Apanya? Perutnya. Iya, kalau itu dikatain gua tuh ya. Perut kecilin. Oh my god, ini olahraga gokil banget. Udah lama gak main bulu tangkis. Biasanya mungkin bulu ketek ya. Bulu yang lain. Ini agenda yang harus dirutinkan untuk kita berkeringat, ya kan? Dan enaknya ini ternyata dekat butik, jadi kita bisa main sering. Jadi kita booking jam 6 sampai jam 8. Sekarang udah jam 8 guys, gua gak bohong. Pasti lihat tuh jam 8 situ tuh. Kebaca kan? Gak bisa. Oke, gak kebaca ya. Gak kebaca. Thank you for watching. Buat kalian yang lagi gak berolahraga, semoga jadi pengen olahraga. Terus jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Terus jangan lupa juga untuk selalu vote Aura Karisma di Miss Grand International. Karena banyak banget yang harus di vote. Jadi kalian silakan buka Facebook atau Instagramnya Miss Grand, yaitu Grand TV. Cari video yang isinya ada auranya, terus udah gitu jangan lupa untuk di like dan juga di share. Oke? Okay? Thank you. Bye.